Pendidikan 1.000 butir telur tanpa penopang di atas tanah dilakukan warga setiap akhir bulan Maret dan September. Ya, karena saat itulah telur dapat berdiri tanpa penopang. Ratusan warga di Kelurahan Siantan Ilir, Kecamatan Pontianak Utara, Kalimantan Barat, memanfaatkan detik-detik fenomena alam peristiwa matahari berkulminasi. Dengan membuat festival budaya mendirikan 1.000 butir telur tanpa penopang di atas tanah. Karena pada saat itulah posisi matahari berkulminasi, artinya perlintasan garis matahari berada pada 0 detik, 0 menit, dan 0 derajat, yang membuat semua bayangan benda menghilang dan gaya gravitasi bumi meningkat. Tidak satu-satunya di Pontianak itu yang ada di Lubuk Katulistiwa, tidak satu-satunya. Karena ini merupakan garis katulistiwa. Fenomena alam ini terjadi hanya dua kali dalam waktu setahun, yakni di bulan Maret serta September. Dalam rentan waktu hitungan menit, telur dapat berdiri tanpa penopang. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Muhammad Bayu TV One mengabarkan. Ya, kabar dari Pontianak tadi, mengakhiri perjumpaan kita di kabar pagi hari ini. Saya Reza Pradian. Saya Lydia Nanda, saksikan Apa Kabar Indonesia Pagi yang akan hadir sesaat lagi. Terima kasih pemirsa, selamat beraktivitas. Sampai jumpa.